Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Laili, NIM 071 dari jurusan PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang white box yang sudah saya buat, yang bertema hewan berkaki dua untuk anak usia 4-5 tahun. Tujuan pembelajaran whiteboard yang sudah saya buat itu, yang pertama, anak melingkari hewan kecil, anak melingkari huruf kecil berupa huruf P. Yang kedua, anak menarik garis tempat tinggal hewan berkaki dua. Yang ketiga, anak menarik garis ibu bebek mencari anak bebek. Yang keempat, anak menarik garis bayangan hewan berkaki dua, lalu menuliskan nama hewan berkaki dua. Yang kelima, anak memberi tanda silang pada hewan berkaki empat. Yang keenam, anak memberi tanda centang pada hewan yang berkaki dua. Yang ketujuh, anak menempelkan hewan yang berkaki dua. Yang kedelapan, anak menyusun puzzle hewan yang berkaki dua yang berupa angsa, dinosaurus, dan penguin. Yang kesembilan, anak menghitung jumlah hewan yang berkaki dua. Yang kesepuluh, anak menghitung jumlah hewan berkaki dua dan hewan berkaki empat. Ini whiteboard yang sudah saya buat. Lingkari hewan berkaki dua yang berawalan huruf P. Tarik garis hewan berkaki dua sesuai tempat tinggal.